Serambi Iya. kontraksi ya? Ya, serambi kontraksi bilik relaksasi. Kontraksi. Sebentar, Pak. Serambi Oke. kontraksi. Bilik relaksasi. Berarti serambinya menguncup ya? Menguncup nggak? Mbak, kontraksi menguncup. Oh, berarti menguncup. Berarti serambi kontraksi menguncup. Menguncup. Ingat, Bilik kalau kontraksi relaksasi. menguncup. Mengembang. Mengembang. Oh, kan, Pak. Ya itu yang terbalik tuh kemarin itu Pak. Kalau sistol tadi Pak berapa dari berapa ke berapa? 90 120. Plus 120. Serambi kanan ya Pak ya. Serambi kanan bilik ya, kanan betul. Ya Pak. Ini SK serambi kanan, BK bilik kanan. Okay. Kalau sistolik yang sebelah kiri ya Pak. Iya, kalau sistolik kiri-kiri. Iya Pak. Kalau sistolik kiri-kiri. Iya, kalau itu kanan-kanan. Ya stolik kanan-kanan. Oke. Okay. Bisa? Bisa. Saya lanjut. Ya, maaf ya, ada gangguan sedikit. Lanjut kita ke lanjut ya, ini jawabannya apa nih? Jawabannya apa nih? Gambar di atas. Pistol berapa ke berapa, Pak? Cek, Pak. Pistol 90. Pistol, Pak. Berapa ke berapa? 90 sampai 120. Ini Bu, sistol nih ya, 90 sampai 120. Oke, kita jawab A diastolik, salah ya? Salah. A sistolik benar, tapi relaksasi salah. B diastolik, arteri jantung relaksasi benar ya? Ya, benar. B diastolik kontraksi salah. B sistolik salah. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Pak. Terima kasih. Ini oke, okay. Lanjut ya. Oke. Okay. Ya. Kita lanjut ke ini. Oke, okay, jawab. Apa? Apa? Nah, ini sistolik ya. Sistolik. Ya. Oke. Okay. Bisa? Oh. Lanjut kita ke mari sama soalnya. Sama ya? Ya, sama. Ah, oke, okay. Kita masuk ke soal hulu-hulu badan. Hulu-hulu badan, tulang hulu-hulu. Nah, ini dia. Okay. Masih ingat? Oke. Apa? Masih. Tulang rusuk, tulang dada, ya, tulang apa? Tulang tajuk pedang. Belakang. Nyusun rongga dada apa? Tulang? Tulang rusuk. Tulang dada. Tulang belakang. Tulang tajuk pedang. Tulang tajuk pedang. Akan? Ya. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Kita ada yang masuk lagi nih. Dulu. Oke, kita lanjut ke ini. Tadi ya. Jantan yang rongga dada ya sama ya. Tulang. Ya benar semua ya. Tulang dada, ya, rongga dada, ini benar. Dada, hulu badan, tajuk pedang benar, rusuk. Ya. Ya. Ci, masih benar. Kita lanjut ke yang lagi nih. Sama lah nih, masih. Melekatnya rusuk pertama sampai ketiga. Dari ketiga ke tujuh. Salah ya. Aturan 1 ke 2 ya. Pertama sampai ke 7. Pertama sampai 7. Salah. 3 4 3 sampai 7 benar ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Dan yang badan itu 3 sampai ini. Oke, jawabannya adalah C. Ketiga 4. C, 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke ini. C. Penyusun rongga dada. Yang A salah. Tulang hulu di bawah salah ya. Eh. Itu atas. Tajuk pedang bagian tengah salah. Ekor. Tenggorokan bagian bawah salah. Ekor. Badan di atas. Salah ya. Salah. Jawabannya hulu di atas. Oke. Bisa ya. Hulu-hulu bisa. Lanjut kita ke berikutnya. Oke, belum ada hitung-hitungan nih. Enak loh hitung-hitungan. Aduh. 12 lanjut. Ya, Pak. Juga ada pernah juga nih ulang-ulang biar enak. Nyataan yang benar, tembaga konduktor benar? Benar. Betul. Benar. Betul. 3 4 salah. Tinggal ini sama ya tinggal ini ya. Salah ya. Tinggal yang C ya. Banyak lagi yang lain.
Iya, ada lagi yang lain. Oke, lanjut kita ke jawabannya tinggal C. Lanjut kita ke Mari. Apa nih? Konduktor termal terbesar. Apa? Benda konduktif termal sebesar makan pengantar kawan yang baik, benar ya? Betul. Oke, sebaiknya benda ya benar. Cuman oke, lanjut soal ini panjang ini jawabannya enak. Tadi langsung pertama benar. Lanjut kita ke soal ini. Urutannya, ayo urutannya. Seng, emas, perak, tembaga. Konduktivitas paling baik perak duluan ya. Perak. Perak. Perak, tembaga, emas. Ya langsung A ya. Ya, emas. Perak nomor 1, tembaga nomor 2, emas nomor 3, aluminium nomor 4, seng nomor 5. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kita hitung-hitungan. Oke, ini enggak tadi nih. Belum direcord ya, Pak? Udah. Nanti di sini apa hasilnya? Udah, oke. Okay. Benda yang koefisien termal benda besar diminta apa? Laju konduktivitas, masih ingat? Semakin semakin besar, benar. Semakin benda ansu, benar. Cari yang pendek. Cari yang pendek. Jangan cari yang panjang. Pendek. 1, 3, 6. Ingat ya, jangan cari yang panjang. Cari yang pendek. Cari yang pendek. Ini pertama, yang pertama cari konduktivitasnya besar, ya kan? Pak Wayan ketawa, cari yang panjang. Mas besar, oke. Habis itu cari perubahan suhu yang besar. Oke, suhunya besar. Pendek. Baru cari yang luas, cari yang luas. Habis itu cari yang pendek. Oke, selesai. Inilah yang membuat berhenti dulu, jangan dihapus. Lajunya semakin besar. Ya, konduktivitas besar tuh bendanya pendek ya, Pak? Hah? Iya, betul. Enggak lah, jangan gitu. Sakit kepala saya. Laju konduktivitasnya besar. Ini konduktivitas termal. Ya, lajunya. Lajunya iya, makin kalau dia besar ya dia pendek, nah gitulah. Kalau dia cepat lajunya dia pendek. Nah, termal apa sih? Termal itu penghantar apa termal suhu. Termal besar. Ini kalau semakin luas semakin besar. Besar. Ya, semakin tinggi kecepatan lajunya. Semakin luas, semakin tinggi kecepatan lajunya. Saya. Aku belum maksud yang nomor satu, konduktivitas termal besar itu yang bagaimana contohnya? Ya, tadi tuh kalau misalnya perak, kan lebih cepat. Warnanya. Ini konduktivitas termal adalah jenis logam. Bahasa lainnya jenis loh. Oh. Jenis logam. Termal. Oke. Masuk. Pak, ini luas. Kalau luasnya tambah luas berarti tinggi kecepatannya. Kalau iya. Semakin luasnya kecil berarti lebih rendah kecepatannya. Iya, betul. Nomor 4 ini apa, Pak? Semakin pendek semakin cepat, semakin panjang semakin lambat. Iya. Berarti semakin pendek. Oh, ini nomor 4 itu tulisannya pendek toh? Iya, pendek. awalnya saya pakai drawing tadi macet, laptopnya udah mulai capek, Pak, kata Mak. Pakai ini yang epic pen aja biar enak, nggak macet ya jadi. Oke, bisa. Bisa, terima kasih. Lanjut. Kita lanjut. Isinya A, E, B. A. Uy. Berarti kalau bendanya luas, itunya bagus. Iya betul, bendanya luas, maka laju konduktivitasnya bagus. Semuanya laju konduktivitas termal itu namanya konduksi. Konduksi, udah gitu aja konduksi namanya. Laju konduktivitas termal ini namanya penghantar konduksi. Paham konduksi, Bu? Paham. Berarti semakin cepat panas ya, Pak? Iya, betul sekali. Semakin cepat menghantar. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Saya hapus, boleh? Boleh. Ya, ini boleh. Pasti masuk tadi ya, ini caranya nih. Ini pasti masuk nih, hafal lah tuh, semakin besar. Konduktivitasnya semakin tinggi, lajunya, suhunya, luasnya semakin besar. Luasnya harus besar ya, luasnya harus besar. Panjangnya harus pendek ya, jangan ya. Oke, hapus ya. Lanjut ya. Pak Amir, jangan dihapus, Pak Amir. Iya.
Coret-coretan ini kembali dikirim ke grup, Pak Amir. Ya oke, pasti dikirim dong, Bu. Oke, lanjut. Yang udah ada isinya ya, Pak. Iya dong, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini masih ingat lagi nih, itu soal-soal seperti ini. Besi 220. Nah, ini naiknya berapa nih? 20 ke 4 berapa naiknya? 4. Tidak signifikan. Tidak signifikan ya, masa besi tidak kecil. Ma, ya, ini apa nih? Kecil kali. Pasti 5 benar ya? 5 benar. Ya, benar. Masa besi lebih ke kecil. Jawabannya 1 dan ya, 1 5. Soalnya tadi melihatnya, Pak. Hah? Saya ulangi cepat ya. Dan ini kan suhu kesetimbangan ya. Suhu kesetimbangannya 20. 20 yang naiknya yang cuma 4. 16 ke 20 berapa? 4. Ya. 4 derajat Celcius tidak signifikan. Ya. Ini terlalu kecil. Maka kalor jenisnya, kalor jenis besi pasti lebih besar karena dia penghantar kalor yang baik, maka kalor jenisnya ke kecil, kalor jenis ya, bukan konduktivitas, tapi kalor jenis, beda lagi. Kalor jenis kecil, benda akan lebih cepat panas. Karena naiknya sedikit, maka masanya lebih ke? Lebih kecil. Jawabannya 1 dan 5. Pak, kalau naiknya banyak, Pak. Kemarin kan sudah kan diajarin? Kita lihatnya suhunya ya, Pak. Ya, betul. Tengok suhunya aja, Bu. Jangan kemana-mana. Oke, siap, Pak. Oke, lanjut ya. Suhunya naik berapa, oke? Oke, kalau kemarin ya berapa? Nah, ini kalau kena soal seperti ini kemarin, masih ingat kan? Ya, kalau enggak Q2 yang paling besar, Q3 pasti Q3. Cara cepatnya gimana? Ya, kalau dia di atas 80, main cepat nih ya. 80. Di atas 80, ya. Maka Q3 paling besar. Lebih besar. Q2, Q1. Okay. Kalau di bawah 80. Kalau di bawah 80, maka Q2 yang besar. Q2 yang besar. Berarti Q2 besar Q3 besar Q1. Ini kan 100 di atas berapa? 80 kan? Ya. Maka Q3 yang paling besar. Ya cari aja, Pak. Jawaban ada 2. Saya pilih C ya. Tetap saya pilih C. Q2 yang paling Q3 yang paling besar ya, Pak ya. Ya karena jawabannya 2. Inilah kan namanya juga ya ini aturannya Q1 lebih besar daripada Q2 atau kan Q2 lebih besar daripada Q3 ya. Oke, bisa dipahami, Bu? Siapa? Atau siapa? Di situ, atau si tulisannya bikin grafiknya sampai suhu sekian kan bisa dipahami. Oke, ini bisa, jawabnya ya? Apa, Pak? Ya saya jawab C, Bu. Q3 paling besar. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya jawab C. Oke. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Bisa. Oke, lanjut ya. Lanjut boleh? Lanjut. Lanjut, Pak. Jawab, boleh, ya? Boleh, Pak. Sudah tak catat. Oke, nanti ada belum ke matematika masih aman. Oke, ini dari berapa nih? Sama naik ya? Dari ya, mana nih? Ini 60 kemana ya? 16. Berapa naiknya nih? Naik berapa, Bro? 24. 24. Sudah saya bahas kemarin kan, yang naiknya di atas berapa kemarin? 15 apa 18? 15. Kalau di atas 15, masanya besar. Gitu aja, Bu, ya. Biar cepat ya. Iya, Pak. Kalau di atas 15, masanya besar. Ini kan lebih dari 15, kan? Iya, Pak. Berarti 2 dan 4 ya, Pak? 2 dan 5 dong. 4 dan 5. Oh, iya. 2 dan 5. Kalau jenisnya pasti lebih kecil, Bu. Karena ya, kalau apapun itu, ya, tembaga, kaca, besi, kalau jenisnya lebih kecil. Kenapa? Iya. Mereka lebih cepat, Pak. Panas. Ya. Kemarin kalau di atas 15, maka besar, masanya besar. Tapi tetap kalau jenisnya kecil. Berarti kita lihat masanya ya, Pak? Iya, lihat masanya aja langsung. Kalau naiknya langsung di atas 15, pilih aja masa besar. Siap. Ya, masa besar. Oke, Bu, bisa dipahami? Biar masa besar. Oke, lanjut. Pak, dihitung, Pak. Ah, kamu aja lah hitung. Jangan saya hitung lagi, males ya. Udah saya hitung. Lihat dari semuanya, Pak, ya. Sama kayak aja ya, Pak. Dari semua aja, Bu. Lihat dari semua aja. Lebih dari 15 signifikan. Ya, lebih besar. Oke, saya catat ya. Lebih dari 15. Ya, Pak. Oke, masanya besar. Masa siapa? Masa yang ini, masa yang panas itu, masa besar daripada air, ya. Masa besar daripada air. Tetap kalor jenisnya ke kecil. Tapi kalau di bawah 15 kebalikan aja, masanya ke
Kecil. Daripada air. Pak, Bapak tahu dari mana? Udah saya hitung kemarin tuh. Nanti yang hitung lagi, saya malah hitung lagi, capek. Ya ya, Pak ya. Kalornya jenis. Pak Amir aja yang hitung. Yes. Ya, saya kita jangan itu. Kita jangan yang pusing-pusing, Pak. Cara cepat. Saya enggak mau cara lama. Ya cukup dilihat dari suhunya ya, Pak. Iya, cukup dilihat dari suhunya aja. Kan main cepat, Bu, sudah saya ajarin, ya kan? Ya ya, Pak. Pak. Pak Amir. Iya, silakan, Bu. Apakah kalau jenis air itu selalu kecil? Kalau jenis tembaga, kalau jenis logam, kalau jenis konduktor, logam, ya dan lain-lain sebagainya, pastilah kaor jenisnya lebih kecil. Iya. Pak, kok bisa kaor jenisnya lebih kecil? Karena bendanya lebih cepat panas. Coba ibu capit air sama besi. Ibu pegang, mana yang cepat panas? Ya, besi. Besi. Berarti dia punya kaor jenis lebih kecil daripada air. Daripada air. Berarti cepat panas, tapi kaor jenisnya kecil ya, Pak? Apa? Berarti berbanding terbalik ya. Iya, betul. Ya. Coba air laut. Air laut tuh kaor jenisnya kecil atau besar? Kecil. Besar. Asin. Asin. Ayo, kaor jenis air laut besar apa kecil? Besar, Pak. Bagus. Pak, cepat kumuh, Pak. Kaor jenis air laut itu wajib besar. Kalau dia kecil, tiap hari hujan terus, enggak ada buktinya. Oh, gitu toh, Pak. Kalau jenis air laut itu besar, kalau enggak besar, ya hujan terus, dikasih Allah hujan terus tiap hari, enggak pernah ikan bakar. Karena lebih cepat menguap. Karena ini bikin Allah, kalau jenisnya kecil, besar. Makanya biar supaya nggak cepat menguap. Paham. Oke, bisa dipahamin ya? Paham. Lanjut kita. Udah gitu. Bedanya di masa saja ya, Pak? Iya, betul. Di masa aja bedanya. Cuma beda di masa. Oke, kalau di atas 15, masanya besar. Di bawah 15, jawabannya itu. Oke. Ini C ya. Oke. Siapa yang paling kuat energi card-nya? C. Siapa yang paling kuat energi card-nya, Bu? Padat. Ya, padat. Sangat, Bu. Padat. Sangat kuat. Ini sedang-sedang saja. Ini paling ke? Kecil. Lemah atau lemah ya? Lemah atau kecil, sama lah. Lemah ya. Oke, bisa, Bu? Bisa. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor A ini. Lemah. Nah, tadi ini nebak-nebaknya. Tebak-tebak buah manggis saya nih. Jadi. Tebak-tebak buah manggis. Oke. Ya, mudah dimampatkan. Sudah dimampatkan. Ya, berarti kan di air. Ya, air. Jawabannya B. B ya, air. Ini kan dapat diairkan, tidak. Berarti Q benda padat, ya kan? Padat. Q benda padat. Cari yang Q benda padat. Minyak goreng, salah. Ya, tinggal ini, sama ini. Baca lagi. Air apa spiritus, ya kan? Air. Ya, spiritus itu bisa gas. Oke, polo. Lanjut kita. Spiritus itu termasuk cair apa termasuk gas? Ya, dia spiritus itu dia mudah menguap, bukan macam bensin. Gas. Dia mudah menguap. Jadi dia bisa termasuk dalam golongan dia mudah menguap. Jadi lebih air ini. Jawaban di sini, Bu. Mudah dimanfaatkan. Ini dia jawabannya. Mudah dimanfaatkan. Ditekan. Setiap hari ditekan. Atau dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Kalau air, Ibu tekan, kan tetap aja kan, Bu? Iya. Pengaruh lingkungan, tekanan udara, tetap aja airnya nggak berubah. Iya. Ini. Tapi kalau spiritus, Ibu buka, nguap nggak dia? Nguap. Ya udah, kalau nguap berarti ngantuk. Kalau ngantuk habis, selesai tidur dia. Berarti jawabannya cuma B. Oke, Bu, paham? Amir, itu Q padat. Q padat dari sini, Bu, dapatnya. Tidak dapat dialirkan. Kalau nggak dapat dialirkan, berarti benda padat dong. Iya. Ini lagi juga, mudah dimanfaatkan. Nah, ini benda padat. Cuman benda padat yang tidak dapat dialirkan. Oke, Bu?
Iya, Pak. Oke. Okay. Jadi kita ke soal berikutnya, nomor 40. Oke. Okay. Ini sama juga. Ini Q pasti benda padat, iya kan? Iya. Ya, cari yang benda padat aja, Q. A, C. Salah. D, Pak. B, salah. D. C. Salah. D, salah. D. Ya, cuma ini kan? Iya. Ya, yang lainnya minyak goreng, spiritus, asap, asap. Ya, betul ya? Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan soalnya kayak gini ya. Enak nih. Amin, aja, amin, amin. Nyari yang itu ya, Pak. Kita lihatnya yang itu dulu ya, Pak. Ya, yang cari. Ibu lihat dulu yang cepat diairkan. Kalau tidak, berarti benda padat. Kalau ya, tidak, Pak. Berarti ya. Benda padat. Iya, iya, Pak. Okay. Kalau dari satu dari awal nanti kita mumet malahan ya Pak ya. Iya betul, cari aja yang benda padat. Berarti langsung benda padat ya Pak, tidak dapat dialirkan. Iya, Q benda padat berarti cari yang benda padat. Oh nggak ada lagi, cuma itu yang benda padat. Oke, okay. Bisa? Oke. Okay. Lanjut. Kalau cari benda padat benda apa? Benda-benda aja, benda-benda aja. Biar enak benda padat. Nih ya, benda padat ada gini kan Q kan? Q benda padat kan? Bukan benda padat langsung salah kelihatan. Ya, Q benda apa? Padat. Padatnya. Kalau misalnya dapat dialirkan iya gitu berarti benda apa itu Pak? Ini cair sama air atau gas? Alirkan, iya, cair. Air, gas juga anu bisa. Kan juga air bisa dialirkan. Oke? Okay? Ini okay. Q padat kan? Q padat kan? Iya, iya. Q padat berarti itu ada yang padat ya Pak? D dong Pak. Ya D dong gimana kan? Cuman D kan? Iya. Ya yang lain tidak ada. Adatnya. Pasti soalnya ada pendapatannya pasti ya Pak. Ya pasti karena di kisi-kisi kita mencari sifat-sifat itu pada cair gas. Sifat benda. Oke paham? Kuncinya di situ ya Pak. Ya kuncinya benda padat. Kuncinya di sini dapat dialirkan. Dah selesai. Ya, ya, ya. Kalau tidak berarti padat. Pastinya ya Pak. Apa Bu? Harus urut P. Lihat yang lain. Apa asam? Iya, betul lah. Harus ya, urut P. Iya, iya. Kan kita ya. Nomor Yun ke nomor 2 nih benda padat. Ya. Asap, asap, spiritus, kayu, minyak. Ibu pilih mana? Ayu. Kalau nomor 2-nya itu sama, kita cari yang nomor 1 ya, Pak. Iya, betul. Di gitu kan ya. Lah, gitu-gitu kan. Oke, paham? Paham. Yuk kita bisa di Ambos. Ya, yeah. So, ulangi Pak, ulangi sebentar Pak. Ulangi, saya ulangin. Oke, okay, Bu. Yeah, Ibu yang pertama cari di benda padat. Di benda padat dapat diairkan. Iya, berarti dia ini gas atau air. Tidak, berarti langsung benda padat. Padat. Itu pasti benda padat dong. Yeah. Oke. Okay. Cari jawabannya kan urutan nih P Q R. Berarti ini asap nomor 2. Salah dong. Asap Q-nya salah dong. Spiritus salah dong. Kayu, oh jadi kayu. Kayu. Minyak goreng salah dong. Ya udah jawabannya apa? Cuman di begitu enaknya soal pemerintah. Kalau tahu apa kata kuncinya atau apa ya enak. Ya makannya kan udah diajarin Bu. Makannya kan udah diajarin. Kalau nggak diajarin pusing lah Bu. Kan lupa. Penyakit lupa itu lho Pak. Yang bangun pagi Bu. Ibu belajar bangun pagi jam 4. Kenapa harus bangun jam 4? Saya kasih tahu fisika Bu ya. Saya kasih tahu fisikanya nih. Ini pakai ilmu fisika nih. Ya kan? Jam 4 itu Bu. Itu cahayanya cahaya biru Bu. Cahaya dari matahari cahaya biru. Ibu tahu cahaya biru? Itu safir. Itu punya frekuensi yang tinggi, panjang gelombangnya rendah. Ketika panjang gelombangnya rendah, frekuensi tinggi itu adalah bisa mencerdaskan otak Bu. Dari ilmu fisika ya, cahaya biru. Iya, dan itu juga adalah frekuensi malaikat biru. Jadi makanya itu bangun pagi disuruh. Kenapa? Karena frekuensi biru itu yang kita ambil, kita serap. Kenapa? Maghrib tidak boleh keluar karena itu frekuensi merah Bu. Kalau frekuensi merah panjang gelombangnya tinggi, frekuensi setan namanya. Paham Bu? Cara fisika ya, cara fisika dapat ilmu baru lah. Baru. Pagi-pagi sibuk masak Pak. Lanjut. Jam 4 bangun jam 4 Bu, jam 4.
Yang 4 sudah di dapur, Pak. Yang 4 bukan yang 3 ya, Pak. Oke, ini ya. Tapi besarnya 2 kali, Bu. Aldi besarnya 2 kali. Kalau Aldi besarnya 2 kali, maka usaha juga 2 kah? 2 kali. Pak, saya ini masih, Pak. Tentang ini, Pak. Oke, perhatikan, Bu. Timba sama sumur, apa yang KM-nya sama? 1. Wah, Bapak jauh sekali. Apanya, Bu? Suara. Oh. Ini suar saya. Iya, Pak. Sudah jelas. Oke, jelas. Oke, maaf, Bu ya. Saya ulangin, Bu. Maaf. Oke. Jadi jawabannya ini adalah 2 kali, maka cari 2 kali. Bisa dipahami, Bu? Ya, karena lebih. Oke, ini ya. Ya, ini bisa, Pak. Perhatikan. Lain-lain. Sama dengan 1. Bisa, Bu? Iya, Pak. Gaya kuasanya itu sama dengan beban. Kalau bebannya 60 Newton, maka kuasanya juga 60 Newton. Kalau bebannya 50 Newton, maka kuasanya juga 50 Newton. Kalau kuasanya sama, maka usahanya juga sama. Sama usahanya. Satu. Bisa, Bu, dipahamin? Bisa, Pak. Jawabannya B, Bu, ya. Paham? Paham. Kalau gayanya sama, ya kuasanya sama. Pindahnya sama enggak nih? Sama kan, Bu, tingginya? Tingginya sama nih. Tingginya sama, karena usahanya sama. Kenapa? Usaha itu adalah M kali S. Jadi kalau dia gayanya sama, pindahnya sama, maka usahanya sama. Oke, kita lanjut, Bu. Nomor ini, Bu. Nah, nih. Ini apa jawabannya nih? Nah, mekaniknya sama. Iya. Yang ini kecil, ya. Eh, kan? Ya. Sama, Pak. Hubungan mekanik sama, Kak. Ya, lanjut kita. Oke, sama kayak ini. Ya, sama, Bu, ya. Katrol sama timba langsung. Sama, tuh. Ya, sama. Sama, Bu, ya. Sama. Ya. Oke. Bisa dipahamin, ya. Suara ya. Saya, Bu. Ya. Ada suara siapa, tuh? Putus-putus. Suaranya pamit putus-putus. Suaranya putus-putus. Matiin yang lain biar kami kejelasan. Suara saya dengar. Dengar, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Yang nomor 8 ini, Pak. Nomor berapa, Bu? Nomor 8 ini ulangi, Pak. Tadi agak jauh suaranya. Ya ini tadi yang Rani dan Abis ini. Ini. Ini bukan, Bu, ya. Yang nomor 8 tadi, Pak. Ini kan, Bu, Rani Adit. Ya. Rani Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba langsung, Adit menimba pakai katrol. Ya sama, Bu. Keuntungannya sama. Mekaniknya sama. Iya. Jadi keuntungannya sama. Sa. Ketika keuntungan mekanik sama, maka gaya kuasanya sama dengan beban, usahanya juga sama. Oke, lanjut kita kemari. Ini C atau E, Pak, tadi, Pak? Ini. C atau E? Enggak, yang tadi, Pak. Yang A, yang ini. Ini. Hello. Ini E. Bukan, ya. Setelah ini, yang ini. Yang tadi, loh, artinya tepuk. Yang sang Rani itu mungkin, Pak. Bawahnya lagi, Pak. Atasnya. Ya, itu, atas, Pak. Lagi. Bukan. Ini. Oke. Yang E juga, Pak. Yang E juga. Bisa. Mekanik sama. Oh, bentar. Ya, betul. Ini. Iya, lebih jeli nih. Nah, ini mana nih, Pak? Ini dia jawabannya. Betul. Oke, kita jawab ya. Ini jawaban tadi bagus nih. Nah, bentar ya. Yang lebih mudah ya, namanya lebih mudah menimba air. Iya, ini kan kalau sama saja karena keuntungannya sama. Salah. Tapi kan yang satu menimba dengan tali, Pak. Satu dengan katrol. Yang lebih mudah. Ini yang lebih mudah. Kata-kata gini, saya ulangin ya. Saya ulangin. Mekanik sama. Keuntungan mekaniknya sama. Sama-sama memang keuntungan mekaniknya, tapi kalau sekali timba, iya sama, Bu. Tapi kalau bolak-balik nimba, Bu. Bolak-balik nimba, siapa yang capek?
yang capek yang garam kita pakai langsung betul itu Pak. Jawabannya tadi ya sekali yang capek betul Pak karena lebih mudah sekali nih Mbak. Iya memang, tapi kalau memang bolak balik nih Mbak. Oh iya ya Pak, oke paham. Lanjut ini kan lanjut Ibu ya. Iya Pak, apa Mir tanya apa berarti yang C ya Pak. Iya yang C, karena kalau ya, bilang lebih mudah, ya, lebih mudah yang pakai katrol, walaupun sama keuntungan mekaniknya. Iya. Ya. Kenapa ya, lebih mudah Bu? Kenapa ya, lebih mudah? Karena kita tarik ya Pak. Iya, yang satu kita badan kita tarik ke bawah, yang satu ya, lagi kita arahnya. Arahnya Bu ya, arahnya ke atas, kita ya. Iya, Pak. Paham Bu? Paham Pak. Tapi ya, sama semua, keuntungannya sama. Paham Bu ya, lanjut. Nih, ha. Tanya Pak. Ya silakan Bu. Kan saya baru masuk, yang distal sama diastal sudah apa belum ya Pak? Sudah lewat. Sudah lewat Bu, nanti ada rekornya Bu. Ada rekornya Bu, ya, tenang aja Bu, oke. Okay. Nanti dilihat lagi. Rekornya dikirim ya Pak? Iya, dikirim Bu, tenang aja, oke. Okay. Okay. Ini Bu ya, ini Bu ya, oke okay, nih ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maka usahanya, usahanya Bu. Usaha, usaha Ratna, lebih Ratna gue betul. C, Pak. C, Ratna lebih besar Andri daripada Andri. Ratna lebih besar, karena lebih angel. Lebih. Andri nggak troll, Ratna cuma langsung. Yang mana lebih, lebih, lebih mudah mana? Yang lebih yang mudah yang ya Andri. Pakai katrol. Iya, berarti apa? Yang pakai katrol. Ya. Yang siapa namanya? Andri. 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 Lebih mudah. Andri. Andri Pak yang pakai katrol. Lebih besar dibanding usaha Andri. Maka usaha Ratna lebih apa jawabannya? Lebih? Lebih besar. Lebih besar. Besar. Daripada Andri. C Pak. C ya? C. Ya C. Jadi pahamin? Oke, oke, oke. Ini udah juga kemarin ya. Tinggal ini. Ya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nih. Oke, Pak Amir. Ini apa jawabannya, Bu? Bu, katrol keuntungan mekanik sama. Memiliki keuntungan mekanik yang sama besar. Yang sama di besar, Pak, Bisa kan? Ya. Jadi ananya di Pamir, mana tadi Pamirnya nih? Pamir. Pamir katrol Pamir. Apa bedanya Pak yang tadi, Pak? Yang mana? Yang sama yang di nomor 45. Beda lah, Bu. Jadi keuntungan mekanik. Gini. Saya ulangin nih, saya ulangin. Iya, bedakannya, Pak. Saya ulangin ya. Iya, Pak. Yang lain mau. Saya ulangin ya. Oke. Ini tadi apa? Keuntungan mekanik ya? Ya, keuntungan. Keuntungan mekaniknya berapa sah? Satu. Satu. Oke. Semuanya satu ya. Oke. Kalau lebih mudah, ya lebih mudah. Lebih mudah yang mana? Katrol. Katrol Pak. Katrol. Katrol. Ya, katrol ya? Ya. Sudah. Lebih mudah itu kan namanya apa? Usaha. Usahanya kecil. Paham? Iya. Paham, Bu? Paham. Kita jawab soalnya. Ini apa diminta apa nih? Ini jawabannya minta apa? Mekanik. Mekanik. Sama enggak? Sama. Sama kalau teman minta sama. Katrol tetap sama, katrol bebas sama ya, Pak. Keuntungan mekanik sama, Mbak. Jadi antara katrol bebas dengan katrol biasa itu keuntungan mekaniknya sama ya, Pak ya? Besaran keuntungan. Ini enggak katrol Ibu, ini. Entar dulu. Ini katrol kan tetap. Ini ya, katrol tetap. Dah, ini enggak ada katrol. Pakai tangan. Pakai tangan, pakai tali, Bu. Enggak ada katrolnya, tapi keuntungannya ya, sama mekaniknya. Jadi dia itu termasuk katrol pendidikan seperti itu, Pak. Apa, Bu? Kalau enggak pakai katrol dia dibilang katrol apalah itu. Ya, nah, secara katrol, langsung, Bu. Secara langsung. Secara langsung, enggak ada katrol lagi secara langsung. Tembak manual. Manual, iya manual. Tanya lagi. Pak. Amir. Ya silakan. Itu yang katrol tetap sama katrol bebas bagaimana? Sama.
katrol, katrol tetap itu satu, katrol bebas bergerak dua. Banyak katrol, hitung katrolnya. Pak, itu kan soalnya Arman menimba menggunakan katrol tetap, Wati menimba langsung menggunakan katrol bebas. Gambarnya itu loh Pak, yang satu pakai manual, yang satu pakai katrol. Ini lanjutnya di sini Pak. Apa? Inilah enggak boleh ini. Gambar itu Pak. Enggak boleh soal ini. Menimba langsung, mana ada menimba langsung pakai katrol, ya kan? Soalnya salah menjawabnya Pak, semua sama besar. Berarti namanya sama. Kalau ini soalnya Bu, ya maaf ini soalnya ini enggak boleh ini. Menimba langsung pakai, ini kan enggak ada katrol ya Bu? Gambarnya ada katrol enggak? Enggak. Ngecoh lah ya Pak. Jadi kita berpaku pada gambar. Yang buat siapa nih? Enggak tahu Pak. Nanti tak tanya Pak. Jadi pedoman kita gambar itu Pak ya? Ya mana pedomannya Pak? Dari gambar atau dari barat? Menimba langsung itu Bu. Enggak baik katrol Bu. Ini enggak ada tulisannya ini. Enggak ada loh Bu. Ini Bu. Kalau ini enggak ada nih. Kebablasan berarti itu Pak. Iya kebablasan ini enggak ada nih. Kalau Ibu menimba langsung pakai katrol, berarti ada katrolnya dong, Bu? Iya kan? Ada ya. Ini kan menimba langsung aja. Oke, Bu, ya ini enggak ada ya? Pantas kok bingung. Ya, ada ya? Berarti yang kita pakai itu gambar ya, Pak? Iya, gambar lah, Bu, pada orangnya. Lalu pakai gambar, jawabannya keuntungan yang sama. Iya, betul. Kadang jadi pengecoh juga, Pak. Iya, gambar, Bu. Acuannya gambar, dah. Nah, gambar itu jelas, Bu. Menimba langsung. Apa, Pak, usahanya? Amir, Pak Amir. Bentar. Lebih mudah pakai katrol, Bu. Dah. Lebih mudah pakai katrol. Keuntungan ya, silakan. Sama. Silakan. Tapi yang berbeda apa, Pak? Usahanya. Usahanya, ya. Lebih mudah tuh, Bu. Artinya usaha. Ya, silakan. Silakan. Kalau misalnya katrol bebas sama katrol tetap, berarti yang paling enakan pakai katrol bebas ya, Pak? Iya, benar lah. Keuntungan mekanisnya dua. Tapi semua keuntungan mekaniknya sama ya Pak kalau itu ya Pak. Ya kalau nimba langsung dengan katrol tuh sama Bu untuk mekaniknya. Iya Pak. Pak, katrol bebas kadang-kadang masih bingung. Itu bukan katrol bebas katrol. Itu Bu, itu langsung. Bu, soalnya saya tanya kalau ada soal Pak. Saya ganti Bu ya. Oke. Okay. Sama bebas. Saya ganti Bu ya. Oke. Okay. Iya Pak. Ini soalnya menimba langsung dengan katrol tetap. Oke. Okay. Ya. Mekaniknya sama. Paham Bu? Kalau soalnya saya ganti, ini saya hapus. Wati menimba menggunakan katrol bebas, ya Bu? Bisa dipahami? Ya. Gambarnya pakai katrol bebas Pak? Iya, pakai katrol. Bisa dipahami? Ya Pak. Bisa dipahami? Siap. Kalau pakai katrol, maka yang bebas yang menang. Iya Pak. Yang lebih bebas kan. Bentar, Bu. Keuntungan mekanik siapa yang menang? Keuntungan mekanik? Yang bebas. Yang bebas. Siapa yang bebas? Wati, gimana Pak jawabannya Pak? Keuntungan mekanik Arman lebih besar. Jawabannya. Cara membedakan katrol bebas dengan katrol tetap, seandainya kita menemui soal seperti itu gimana Pak? Ini Bu gambarnya sudah saya bikin Bu. Oh gambar. Keuntungan Arman ini tetap Bu, tetap. Kecil dibandingkan Wati. Bebas ke atas salinya. Jadi keuntungan. Oh iya ya Pak. Jadi logikanya kalau katrol tetap bebas atau tetap ya itu nariknya ke atas gitu Pak. Itu tetap. Ah tetap. Oke, itu kan nariknya arah tangan kita kan ke bawah Pak ya, yang tetap tuh ya. Tarikannya maksudnya Bu ya. Iya. Bebannya kan di bawah. Iya, Bu. Kita narik tangannya kan. Iya, Bu. Betul, Bu, betul. Kalau katrolnya di atas. Iya, Bu. Bu, gini aja Bu, logikanya Bu. Jangan pusing-pusing Bu ya. Jangan pusing-pusing ya. Saya enggak mau pusing-pusing nih. Iya, Pak. Pernah mau pusing soal seperti ini. Oke, pakai logika, Bu. Pakai logika aja. Adakah nimba sumur pakai katrol bebas? Adakah nimba sumur untuk katrol bebas ada, Bu? Enggak, Pak. Kalau enggak ada, maka soal katrol bebas enggak mungkin ada. Enggak usah pening. Ya. Pak, nimba sumur pakai katrol bebas, berarti soalnya itu salah. Kenapa? Katrol bebas digunakan untuk menarik barang yang berat. Barang yang berat ya betul, Pak. Oke, Pak. Iya. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Ibu nimba pakai katrol bebas sampai kapan pun enggak bisa, Bu. Enggak bisa, iya betul. Sudah selesai, Bu ya. Berarti pertanyaannya adalah katrol tetap dengan menimba langsung. Beres permasalahan, oke? Okay? Boleh nanya, Pak? Silakan.
Ya, kalau katrol tetap, katrol bebas itu biasanya dipergunakan untuk menderek barang, Bu. Menderek barang. Barang besar, misalnya, barang yang gede. Oke, oke, oke. Barang yang gede di mana? Pelabuhan-pelabuhan tuh, Bu. Pelabuhan-pelabuhan tuh. Pak. Ya, ya, oke, ya, bisa dipahami, Bu. Apa? Nah, alhamdulillah saya cepat. Ada lagi? Apa? Lanjut. Lanjut. Ini ya, ini. Katrol banyak ya itu, Pak. Yang ini, Pak. Nih. Nah, ini. Bu. Siji, loro, telu. 1/3. Eh, bukan KM-nya dulu, KM-nya. Kali kau. KM-nya. Ya. Semangat Bapak ajari yang itu. Ini 1/3 beban. Ya, Bu. Bu Ginting, perhatikan Bu Ginting. Ya, Pak. Nah, biar aja katrol Bu Ginting itu. 1, 2, 3. Ika, Ginting. Berarti karena sama dengan 1/3 beban. Ya. 1, 2, 3, 4. Yang C. IKM-nya 4. Hitung aja ya, hitung aja ya, hitung aja ya. Oke. Yang C 1, 2, 3, 4, 5. Pak, yang maksudnya apa, Pak? 1/4 beban. Ya kali aja beban 50 kali kan 1/4. Yang D 6. KM-nya 6. Berarti F-nya 1/6 beban. Ah, soalnya itu jawabannya kita harus analisis. Itulah soal HORS. Udah kita analisis soal, jawaban juga dianalisis. Nah, ini soal yang HORS tenan ini soalnya HORS tenan ya. Ini kemarin waktu UP keluar ini loh, Pak. Iya, ini soalnya enggak tahu ya sangat sangat HORS. Iya, sangat-sangat. Ngerti, Pak, Bu. Ah, ini keluar lagi enggak nanti, Pak? Ah, ya, ya, selas. Kalau Pak Amir yang bikin soal, Bu. Udah dikasih tahu sama Pak Amir. Pak Amir, ngasih konsep, Bu. Saya kasih Pak Amir yang buat soal dikeluarkan semua. Ibu, pening lah semua kita keluarkan. F pada katrol A, 1/2 F pada katrol D. Analisis, Bu, yang A. Yang A jawabannya, F A itu 1/2 dari F D. Dari F D berapa, dari D? D berapa, D? D berapa, D? D itu 1/6. D salah. 1/12. Salah dong, Bu. Salah. Yang B, F pada katrol A sama dengan pada katrol C. C berapa, C? Sama dengan F. C. F 1/4. F A 1/3. Salah dong, Bu. Ya kan? Yang C, apa yang C? Yang F pada katrol B. Pada katrol D. 2 kali. Sama dengan 2 kali. 1/6. Pada katrol D. 1/6. 1/3, Bu. Betul? Betul. Betul, berarti jawabannya adalah yang C. Inilah soal HORS, udah soalnya dianalisa. Jawaban juga dianalisa. Itulah samanya soalnya sangat-sangat HORS. Mudah-mudahan ingat, Pak. Oke, paham, Bu, cara nyari katrol, paham semua. Insyaallah. Enggak apa, Pak. Ulangi, Pak. Ulangi, Pak. Iya, ulangin. Orang-orang Sulawesi nih. Sudah. Yang A 3, Bu ya. 1 2 3. F-nya 1/3. Yang B 1 2 3. F-nya juga 1/3. Yang C 1 2 3 4. KM-nya F-nya 1/4. Yang D 1 2 3 4 5 6 maka KM-nya 6, F-nya 1/6. Kita analisa yang A, FA 1/2 dari FD, 1/2 dari FD. Si D 1/6. 1/2 kali 1/6 berapa, Bu? 1/2 be? 12. Salah, FA-nya harusnya berapa? 1/3 nih, FA-nya. Yang B, FA-nya sama dengan FC. Salah, FA-nya tidak sama dengan FC. FC itu 1/4, sedangkan FA 1/3. Salah. Yang C, FB adalah 2 kali FD. Kita kalikan. 2 kali 1/6, 1/3. Benar, Bu, sama B sama? Betul. Jadi kalau betul jawabannya C. Oke. Oke. Bisa, Bu ya. Lanjut kita, lanjut. 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 Oke, asyik. Masih panjang waktu, Bu ya. 3 jam kita nih. Kuat-kuat lah kalian. Oke. Hapus ya. Hapus. Oke, ini, Bu ya. Ini. Nah, ini. Oke, kita masuk ke pembangkit listrik ya.
Oke, apa guna X? X itu apa? Generator. Apa fungsi generator? Fungsinya mengubah energi apa, Bu? Mengubah energi gerak menjadi gerak listrik. Iya, energi adalah kinetik menjadi listrik. Iya, kalau misalnya energi turbin apa, Bu? Pengubah energi panas menjadi energi gerak, menjadi kinetik atau kinetik atau mekanik iya kinetik. Bisa, Bu? Di jawabannya C. Paham? Paham. Kata kuncinya nanti apa? Turbin harus dekat dengan elektromagnetik. Oh, generator. Generator. Karena masuk angin nih. Kebanyakan makan gitu, paham, Bu? Masuk angin, Bu. Masuk angin. Bisa dipahami. Paham, Bu, ya? Generator kinetik listrik, turbin panas kinetik, mereka harus berdekatan. Gak boleh jauh-jauhan, Bu. Kalau jauh-jauhan salah lah jawaban nanti tuh. Oke. Lanjut. Ya. Nah, ini nih. Lagi ini Pak Surya ini, Pak ya. Baru ketemu ini Pak, tenaga surya yang kemarin surya belum. Tenaga itu cahaya. Cahaya. Ya. Jadi apa? Matahari. Cahaya dia apa? Panas. Cahaya. Panas ya. Menjadi listrik. Panel surya. Panel ya kan kalau kinetik, Pak. Gak ada kinetiknya, Bu. Yang ada. Nomor 2 ini ya, nomor 2 ini namanya apa? Yang nomor 1 namanya panel sur. Panel surya. Panel surya adalah menyerap pancaran menyerap cahaya matahari. Ya, cahaya matahari, Bu, ya. Surya. Oh, ya. Yang kedua ya. Itu namanya inverter. Inverter adanya pengubah. Pengubah energi, paham, Bu? Pengubah energi. Ya. Inverter ini artinya pengubah, pengubah energi. Pengubah apa, Bu? Energi. Alat untuk mengubah energinya. Oke. Yang keempat namanya yang apa aja? Yang keempat namanya controller. Controller. Penyeimbang, Bu. Penyeimbang, pengatur listrik, macam sekring, Bu. Sekring, trafo. Nah, trafo, bang itulah. Ini controller, pengatur atau penyeimbang listrik. Pengatur listriknya. Macam sekring lah, sekring di rumah atau trafo tuh. Oke, Bu? Ya, berarti nomor 2. Ya. Nomor 5. Ketiga, Bapak. Ketiga ini enggak ada. Ini cuma mengairkan aja. Ini alat tempat mengairkan aja. Ini colokan, kali mesin ini gerak gitu kan, enggak ada. Yang penting 1 2 4. Yang 3 ini enggak ada. Ini cuma untuk tempat ini aja, pengaliran aja, terminal atau begitu aja, Bu. Nah, 1 2 4 Bu ya. Pak, tunggu Pak, dicatat Pak. Bentar aja, Pak. Amin. Ya silakan, Bu, silakan. Yang tadi dulu. Silakan tadi Ibu yang pelan suara ya. Pak Amir mau tanya. Jadi jawabannya 2 ya, Pak. Ini, Bu, satu lagi nih. Yang pertama. Saya, Pak. Ya silakan, Bu. Dalam peltes biasanya kan ada baterai. Kalau menurut saya nih, Pak, yang baterai itu letaknya di nomor 4, nomor 2 controller, nomor 3 itu inverter. Inverter. Iya, baterai. Berarti nomor 3 mungkin baterai, Bu. Nomor 2 inverter itu, Bu. Nomor 2 inverter karena cahayanya langsung ya, kemari. Ini, Pak. Biasanya kan kalau cahaya dari panel surya itu masuk ke kontrol dulu, Pak. Karena kan dikontrol nanti baru dibagi ke inverter, ada juga ke baterai. Lihat aja alurnya, Pak. Ini langsung ke mari nih kan? Ya, kedua itu controller, Pak. Nanti ketiganya itu inverter, empatnya itu baterai. Tiganya inverter? Ya, empatnya itu baterai. Enggak jelas Pak gambarnya, cuma ditutupin aja. Saya perlu ada, nanti saya kirimkan Pak yang jelas gambarnya. Oh, harus gambarnya biar supaya kita ini kan. Coba kirim dulu, Bu. Kirim, Bu. Buka, Bu. Apa? Kirim dulu aja. Biar apa, Pak? Enggak biar enak, konsepsi, ya, kan? Ya, biar kita sama-sama enak. Jadi nggak langsung tahu, ya. Jadi langsung nampak gambar, karena gambar tutup. Berarti ini keliru, Pak.
Tunggu tuh, sabar dulu. Kita kan belum tahu di gambarnya enek enggak gambarnya. Amir mau tanya. Ya, silakan, Bu. Tadi yang kata kuncinya harus dekat dengan apa? Listrik tadi apa, Pak? Harus dekat dengan listrik. Apa tadi? Elektromagnetik. Tapi kan enggak bukan ini, Bu. Yang tidak tadi, ada, Pak, di grup. Sebelumnya ini tadi dulu. Ini ya? Entah, Amir udah datang gambarnya itu. Oke, bentar dulu. Ini ya? Iya. Hapus nih ya. Bentar, datang gambarnya. Sabar dulu. Sabar, mana gambarnya nih? Bentar. Ada gambar, jadi kita enak. Bagus. Kalau ada gambar kan enak. Iya, sama juga, Bu. Ada keterangan juga, Bu. Yang ada keterangan. Nah, betul lah, Bu. Inverter, Bu. Ibu lah ini. Betul lah inverter, Bu. Langsung. Makasih, Bu, gambarnya, Bu. Saya ngambil dulu gambarnya. Gambarnya, Pak. Tantar. Mana tadi? Duh, gambar tadi mana? Ini gambar. Ini dia. Mana nih gambar? Iya, Pak. Ya, bentar, Bu. Saya copy dulu. Oke, saya masukkan ke kemari dulu. Ya. Tar dulu. Jangan. Tunggu saya dulu ya. Saya print dulu, saya paste dulu. Ini gambar tadi kan? Bener, Pak Amir. Ya. Itu nomor 2 inverter, ya. Bener, Pak. Ini kan inverter ini kan? Iya. Iya, itu udah jelas, Bu. Itu kan ada tulisannya, Pak. Inverter kan, betul kan? Iya. Dan nomor 2 inventor benar Pak Amir tadi. Betul kan? Iya, betul, Pak. Ya, enggak apa-apa juga kan dikasih gambar ya, alhamdulillah. Malah lebih, Pak. Iya, biar lebih jelas, Pak. Tadi kan ada yang tanya yang nomor 3 itu apa katanya. KWH namanya screen ya, screen. Ya, KWH betul kontrol. Iya, betul, ini AC protection. Iya, AC protection box. Berarti baterainya, Bu. Betul, nomor 3 baterai. Makasih, Bu, gambarnya. Saya senang deh jadinya. Pak Amir, gambar yang ada tulisannya ini di-share ke itu yang khusus untuk modul itu, Pak, biar mudah mencarinya. Ini kan ku kasih ini. Ini kan ku tempel langsung. Nanti ya, dikirim lagi ya, Pak, ya. Ininya rubah-rubah. Sudah? Paham? Nanti dikirim ya, Pak. Ya, Bu. Udah paham, Bu, ini, Bu. Paham sudah. Gambarnya apa? Alhamdulillah. Ini nomor 2. Berarti jawabannya C, Pak. Tetap, Bu, tetap. Jawabannya kan nomor 2. Oh, 2. Tetap ya. C, Pak. Betul ya, sama ya, berarti kan. Alhamdulillah. Pak, yang nomor 3 itu apa, Pak? Tadi, Bu. AC protection box baterainya. Protection. Apa guna baterai, Bu? Wayu. Menyimpan energi. Iya, bisa dipahami, Bu? Betul. Makasih, Bu, ya, tadi yang ngasih apa? Ngasih gambar. Saya enggak pening lagi. Banyak amalnya, Pak. Iya, makasih banyak. Lanjut kita. Lanjut. Okay, bagaimana Pak Amir tadi, Pak Amir? Harus dekat dengan apa? Generator. Yang dekat dengan turbin. Generator harus dekat dengan turbin. Dekat dengan turbin. Oke, Bu. Lanjut, Pak. Ke nomor ini. Lanjut. Oke, ini apa, Bu? Biogas sudah, Pak. Ya, betul. Biogas. Biogas itu, Pak. Biogas. Oke, yang mana, Bu? Ini turbin, Bu, ya? Air sapi itu, Pak. Matur. Turbin. 5. Turbin. Generator. Yang banyak 2 itu, Pak. Nah, gerak jadi listrik. Apa guna, Bu? Guna siapa tuh? Turbin. Hah? Gerak jadi listrik? Gerak menjadi listrik ya, generator. Berarti clear, Pak. Generator. Oke, jadi jawabannya kenapa ini salah nih ya. Ini turbinnya namanya. Salah itu, Pak. Itu panas jadi gerak ya, Pak, turbin ya. Iya, ini 4 turbin. Oke, paham, Bu? Jawabannya A. Oke, lanjut ya.
Nah, ini turbin yang nomor 4-nya yang mana ini? Ini, Bu. Itu loh yang agak gelap ini loh. Yang merah. Oh, ya Allah, sebelah sumpah. Nomor 2 itu. Bentar ya, Pak. Bentar aja lah kita. Mas, jadi gerak namanya turbin, dari turbin ke generator, jadinya ke listrik. Iya, harus, makanya harus dekat, ya kan? Ya, turbin. Kita enggak berdekatan. Harus dekat kan? Yang terkadang yang sering buat agak clear itu kan gambar turbin dan generator itu, Pak. Belum. Ya, gambar. Oh iya, betul sekali, gambar turbin yang agak-agak ada apa nih? Macam-macam kerucut. Macam apa nih? Nah, ini lagi. Karena ini, kita kan memang enggak tahu listrik, Pak. Ya enggak apa-apa, Bu. Yang intinya tahu soal aja kita nih, kan? Tahu jawab soal, Bu. Oke, lanjut kita. Lanjut. Nah, ini tadi jawabannya apa, Pak? Yang tadi yang pion tadi jawabannya apa, Bu? Nomor 5. Pak, bisa buka chatnya, Pak. Ada soal tentang biogas juga, Pak. Perubahan energi biogas. Oke, terima kasih, Bu. Sabar, Bu. Ibu, saya ambil soal ini di modul, ya, Pak. Soalnya di modul. Saya lihat jawabannya Bapak sih di sini. Salah ini, Bu. Jawabannya salah itu, Bu. Jawabannya oke, nanti saya buka dulu ya. Udah saya bahas kemarin tuh. Saya buka dulu ini, kita kecilkan dulu, kita kemari, kita ke soal. Nah, ini jawaban salah ini. Udah. Copy kemana soalnya? Oke, ini Bu ya, biogas ya. Kita intikan dulu, kita new slide dulu. Kita paste-kan dulu. Oke, ini Bu ya. Nampak? Biogas ya. Nampak? Ini saya kemarin udah saya perbaiki nih. Oke. Kinetik ya, harus dekat elektron mana? Elektromagnetik. Salah ya? Salah. Ya, salah nih. Udah saya ganti nih kemarin tuh. Ini jawaban salah ya? Iya. Yang benar B. Potensial salah ya? Iya. Salah ya? Eh, Pak, yang benar kimia. Kimia. Sapi ya? Gas, ya kan? Tai sapi. Biati kimia. Sapi. Oke, Bu, bisa dipahami? Jadi Pak, Bu apa namanya, Bu? Bu Padilah, oke aman, Bu Padilah aman. Oke, Pak, aman, Pak. Oke, alhamdulillah, lanjut kita, Bu ya, ke lagu berikutnya adalah Lawan Cepet. Aman. Kalau enggak aman diamankan dia. Ya, aman kan. Oke. Pak, ada gambar panas bumi enggak? Oh, udah saya kasih kemarin, Bu. Oh, sudah ya. Udah. Lanjut ya. Potensial. Ya, tinggi. Potensial. Ini dinamo turbin. B Bu ya. Langsung. Langsung bisa. Energi. Ya, bisa, Pak. Lampu cahaya, iya betul. Oke, Bu. Betul ya. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Lagi nih, Pak Amis nih. Oke, ini apa, Bu? Batu bara, Pak. PLTU. PLTU. Kimia. D, Pak. D. Kinetik dan kinetik bisa benar. Karena cepat, kinetik dan kinetik bisa benar. Kimia, kalor gas, salah. Kalor gas. Ya kan, tinggal E. Potensial, salah, Bu, potensial. Salah. Tekanan gas bumi sama kalor uap. Ini uap. Kalor uap. Kata kuncinya kinetik harus dekat elektromagnetik. Selesai lah itu soalnya. Elektromagnetik. Sama kayak ini. Potensial ombak. Kinetik, elektromagnetik. Lalu kata kuncinya kinetik, elektromagnetik. Iya. Kuncinya itu kinetik wajib dekat banget, harus berdekatan dengan elektromagnetik. Kalau enggak, Bu, susah ngubah energinya, payah lah jadinya kan. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini Bu. Nuklir. Kinetik, jawabannya. Nuklir. Kalau kinetik elektromagnetik. Walaupun kita harus paham dulu kinetik dekat dengan elektromagnetik. Magnetik. Beres lah itu kalau udah kinetik dengan elektromagnetik. Tahu gambar. Beres. Oke, lanjut. 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 Pak Amir nyebut. Oke, Pak.
Sabar, sapu. PLTU, generator, berarti. Bentar. Emang ya saya juga sengapat ini aja. Nomor 19 54. Nomor berapa, Bu? Yang 54. Ini 54, Bu. Sek lo katanya tadi. Sek lo. Potensial ombak. Ombak. Ini kan ombak. Ombak nih kan. Ya. Wah, potensial. Keren. Jawabannya E. Potensial. Yang hijau tadi, Pak. Kinetik atau magnetik? Benar. Langsung betul. Hijau tadi. Oke, ini gambar apa, Bu? Nuklir. Kalau nuklir ada gelembung-gelembungnya nuklir. Nuklir ya, nuklir berarti cuma yang G sama yang D, kinetik, elektromagnetik. Ya. Kinetik, elektromagnetik. Salah. Oke. Oke. Ya, lanjut. Lanjut. Yuk. Se lo. Selat. Kali ya, entar. Sekali lagi baru isoma. Isomanya ya, kalau ada sopot ya. Oke, lanjut. Salat. Ini PLTU. Ya. Potensial. Yang D salah ya. Lah. Kimia salah. Kimia salah. Mekanik salah. Turbin. Dan menghasilkan turbin gerakan. Generator berarti kinetik. Kinetik. Kinetik dan listrik. Betul ya. Juga. Ya, karena kinetik dengan listrik, ya kan? Iya. Turbin generator, ya kan? Iya. Beres sekali, ya. Betul, ya. Nanti mantap. Kinetik. Kinetik, listrik. Mantap, Pak. Mantap, ya. Pak, besok bilang sama tim soal, Pak. Ini aja taruh. Tahu lah. Ini sama juga nih, soal yang kemarin juga masuk, katanya masuk ada. Yang sama juga ini, yang lebih cepat. Yang lebih cepat waktunya, itu yang paling besar. Yang pendek besar. Yang pendek besar ya betul. Ya kalau pendek besar Pak. Kalau pendek besar ya waktunya paling sedikit. Karena waktu sedikit berarti kalorinya besar. Besar. Lanjut. Kita sama. Habis itu baru masuk. Masuk teori. Teori. Enggak belum. Teori besok. Teorinya besok. Yang ini yang besok tuh, Pak. Hari ini teori 500. Besok teori PKN wadah A dari ringan-ringan besok aja. Ini yang berat-berat dulu. Nanggung IPA dah berat, nanggung. Langsung ke berat lagi. Kan gitu. Memang kita bisa IPS. Memang kita bisa IPS. Nanti ini habis ini yang berat. Iya, Pak. Mulai. Apa yang paling berat? Kematian ya. Hati-hatian. Wadah B lebih besar. Jawabannya apa? Wadah A lebih besar dari A lebih besar daripada wadah B. Boleh saya ganti soalnya, Bu? Saya ganti soalnya boleh? Boleh. Nanti aja, Pak. Ganti, Pak. Biar paham, Pak. Saya ganti dulu soalnya biar saya diinikan dulu. Saya ginikan dulu, Bu, ya. Biar saya enak. Oke. Ini saya ganti, Bu, soalnya, Bu. Iki yo A. Iki yo D. Iki yo D. Oke, Bu, ya. Iki ya, podo mau A, B, D, karo D. Oke, yang diminta, kalau yang diperlukan wadah A pada proses B, C. Apa jawabannya, Bu? Ini apa? Soal ganti, ya. Ini soal B, C. PC pada proses PC berarti A. Kecil ya Pak. Si B lebih besar ya. Ah jawabannya A lebih kecil daripada lebih kecil, B. Kecil Pak. Karena lebih kecil dari kan lebih kecil Pak. Lebih kecil daripada kecil, A lebih kecil daripada wadah. 1500 lebih besar Pak 1500. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Saya ganti lagi boleh soalnya Bu, saya ganti. Ya, Pak. Boleh, boleh. Saya boleh bisa, saya ganti lagi boleh bisa? Boleh nanti Pak, boleh, biar Pak. Lebih paham. Saya bikin ya, ini ada grafik. Ini grafik A, ya kan? Ini grafiknya, gini deh grafiknya. Ha. Oke, gini, naik lagi. Oke. 10 derajat. Q1, Q2, Q3. Q mana kah paling besar?
Q2. Q2. Q2 kurang dari 80, Pak. Derajat. Paham. Paham, Bu ya? Belum paham, Pak. Belum. Belum, kurang dari 80. Kurang dari 80 lebih. Tadi EG 2. Saya gambar yang cantik dulu, saya gambar cantik. Yang cantik, Pak, biar enggak bingung, Pak. Biar enggak bingung. Ya. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. 75 misalnya. Oke, ini Q1, Q2, Q3. Yang manakah Q paling besar? Q2. Q2, Bu. Karena kurang dari 80 derajat. Hitung, Pak. Capek saya hitung kemarin. Udahlah. Kalau pas 80 berarti yang paling besar 80. Berarti Q3. Kalau lebih dari 80 berarti yang besar Q3, Pak ya. Iya, batasnya yang pas 80 kurang dari 80. Katanya di mana 80? Kalau 80 sama besar, Bu, sama besar. Sama besar. Oh, ya, Pak. Kalau di atas kok, Pak. Kalau sama Q3 ya, Pak ya. Di atas Q3 paling besar. Oke. Kalau sama berarti kalau dia ya, 80 Q2 sama besar dengan Q3 iya, gitu, Pak. Saya cari tuh, Bu. Capek saya nyari. Kok bisa gitu, kenapa, Pak? Oh, aja, Pak. Oh, tetet itu. Oke, kita hitung, Bu. Asa ditong, Pak. Kamu, Pak. Hitung lagi, Bu. Tolonglah saya, Bu. Hitung lagi, Bu. Iya, Pak. Enggak usah, Pak. Lanjut aja. Enggak usah dihitung, lanjut aja. Tambah mumet, Pak. Saya hitung loh, Bu. Ibu nanti yang penting konsepnya lagi aja, Pak. Yang mau hitung nanti enggak. Yang mau hitung nanti japri saya, Bu, ya. Nanti saya kasih tahu, Pak. Ya, yang hitung japri Pak Amin. Pak Amin. Ayo, Pak. Pak Amin. Ya, Bu. Ditulis rumusnya aja. Enggak usah dihitung. Rumus yang Q1 lebih besar Q2 sama dengan berarti Q3 besar gitu loh, Pak. Bilang, Bu, di bawah 80 yang paling besar. Ini di bawah, Bu, ya. Di bawah nih kan. Iya. Yeah. Yang paling Q2. Besar adalah Q2. Q2. Lebih besar Q3. Lebih besar daripada Q1. Paham, Bu? Saya pakai simbol, Bu. Saya nulis pakai simbol. Lebih besar 80 derajat. Sama. Q3. Enggak lah, Pak. Q3 besar Q2 besar. Q3 paling besar. Yang sama dengan 80, Pak. 80 derajat. Dengan sama. Q3 sama dengan Q2. Lebih kecil besar dari. Yang seri gitu. Iya. Oke. Oke. Tak fotone, Pak. Bentar, Pak. Screenshot, Pak. Siapa yang mau ngitung? Nanti aja WA saya, jangan sekarang. Lah, rasa hitung, Pak. Terima kasih, Pak. Pusing. Ya, ada yang ngitung, Pak. Enggak, enggak ada yang ngitung. Pak, saya mau Zoom sama Bapak, Pak. Saya mau ngitung, Pak. Saya kirim link meet-nya. Silakan kasih, saya ngajarin. Pak Amin. Woi. Amin. Iya, Bu. Lanjut aja, Bu. Derajatnya dari mana, Bu? Apa, Bu? 80 derajatnya dari mana? Aku masih bingung. Tadi saya bilang. Suhu, Bu. Suhu. Suhu. 100 derajat. Itu kan sampai 70. Seandainya. Seandainya. Seandainya, Bu. Kalau 100 berarti dia 80. Maaf, Bu. 3 lebih besar. Ayamnya bisa. 36, Pak. 36. Ini, Bu. Nah, ini kan langsung mana, Bu? Di atas Atas 100. Berarti 180 berarti penting paling besar. Q3 paling besar. Paham, Bu? Paham. Pak. Pak, yang nomor 57 diulangi sebentar, Pak. Ya. Penjelas 57 penjelasannya, Pak. Nomor 57, ini, Bu, saya hapus dulu ya nih. Ya. Bu, 57 Ibu cari yang paling waktunya paling cepat, Bu. Cuman yang ini, Bu. Ini paling cepat.
paling cepat dia 1 detik E. Oh, alah. Tapi jawabannya yang E, Pak. Iya. Yeah. Ini yang besar, makin besar suhunya, waktunya 2 detik. Tuh, cepat kali, Bu. Aman. Iya. Iya, Bu ya, berarti kalornya paling yeah, yeah. besar. Oke, Bu, paham, Bu. Bisa, bisa, Pak. Lanjut. Nih, lanjut. Ya. Lanjut. Oke, Bu. CD Bu, CD ini dalam skor ya, dalam skor. Ya, kalau dalam skor, yang skor paling cepat Bu ya. Ya, itu lima. Paling besar berarti yang A, yang ini paling besar nih. Yang grafik yang ini, yang A paling besar kalornya. Kenapa? Skor dalam skor, dalam skor. Nanti jawabannya Bu, cari aja. Yang paling besar, kalor A lebih besar. Konfit lebih cepat. Apa bu jawabannya? A lebih besar apa bu? B pak. C. Tekon pasti yang paling besar ya. Namanya detik. Tekon lebih besar. Itu berarti penghitungannya 20 ke 25 ya pak? Gak usah ya. Seperti itu betul juga. 20 ke 25 detik berarti dia cuman. Ini menit. Boleh. Sama kayak soal tadi ini, Bu. Ini kan soalnya berhubungan dengan ini, Bu. Soalnya nih, berhubungan dengan ini. Ha. Ini sama berhubungan nih. Iya kan? Semakin cepat waktunya, maka kalornya semakin besar. Besar. Ini kan ya, sekon ya. Sama detik, mana yang lebih cepat, Bu? Sekon apa sekon sama menit, mana yang lebih besar? Sekon. Yang lebih cepat sama besar. Cepat. Sekon. Berarti sekon lebih cepat, maka kalornya lebih besar. Paham, Bu? Ya, paham, Pak. Nah, sikit lagi, Bu. Kita isomat dulu. Baru selanjut lagi. Oke? Ini ya. Kalor hijriah-hijriah ini ya bisa lah, Bu. Ya, saya pun ini. Bisa, Pak. Satu Sawal. Perbedaan satu Sawalnya. Yang mana, Bu? Yang C. Ini. C. C. Siapa yang anggut dulu lah, Pak. Agak pusing. Dengarnya ribet. Siapa tadi ini? C ya. Ya Bu, yang suaranya ya suaranya tolong. Bentar Bu, saya tengok suaranya dulu Bu. Aduh. Sudah Bu, paham? Ya Pak, C. Oke, lanjut ya. Ini kita tinggal ini ya, kalender hijriah. Satu Sawal Bu, kayak mana Bu satu Sawal? Yang A benar, 365. Salah. Kalender hijriah lebih banyak. Salah. Banyak Bu ya. Matahari lebih banyak 11 hari. Matahari lebih banyak. Oke Bu ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Ini ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Yang kita isoma dulu, saya juga mau lapar juga belum. Iya Pak. Ya, bisa lanjut malam kan Pak? Iya, bisa lanjut malam kita. Belum makan. Lanjut ya Pak. Malam lagi Pak. Ini apa nih? Masehi Bu. 2 dan 3. Masehi. Dan 3. Oke Bu, bisa? Iya Pak. Lanjut. Nih Bu. Lanjut. Itu Hijriah. Hijriah. Iya, berarti Komariah. Nah, awal matahari terbit. Ibu, kita lanjut malam aja ya? Ya Pak. Jam 7 ya Bu. Oke. Jangan terlalu malam Pak. Jam 7. Sampai jam 9 atau Pak. Selamat buka pintu ya Bu ya. Amin di diskol ya Pak. Ini nanti di share ya Pak. Ya, Bu. Jam 8 Pak. 8 main cepet. 8 ya. Belajar Abis Isa. Sama rekornya. Ya, Bu, 8:30 Bu ya. Ben cepet, biar nggak malam kali Bu ya. Ya, nanti dikirim ya, Pak. Ya, oke, Bu. Ini dari grup, Pak. Matematika. Yes. Apa, Bu? Nanti malam kita belajar apa? Ya, matematika IPS, Bu. IPS dulu ya. Siap, Pak. Siap. Ya, Pak, matematika, Pak. Terima kasih Pak.
Yuk istirahat dulu ya Bu ya. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum. Ya, jam salapan Bu ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ini Pak Amir. Oke, sampai jumpa lagi. Udah selesai.